哎，兄弟啊，坐着吃啊，不用赞的啊。好吃，好吃，很香，很香。两个字，完美。Halo teman-teman, datang lagi Zana Santi di channel. Kali ini kita nggak bisa dagang karena apa? Karena udah 2 hari hujan lebat. Jadi masih hari ini jam 1 ya. Masih gelap di luar teman-teman. Jadinya kita memutuskan makan-makan di rumah aja ya. Nah, kali ini aku mau bikin ramen khas dari Jepang ya, buat jajan-jajan. Tapi kenapa aku bikin ramen? Karena aku waktu di Indonesia pernah membelinya, makannya gitu. Di sini nggak bisa aku beli teman-teman, karena kami jauh dari kota. Jadi bikin di rumah aja ya. Mana tahu teman-teman pengen juga makan ramen ala-ala kita aja yang di rumahan. Yuk ikutin cara aku memasaknya ya. Aku menggunakan ayam 1/2 ekor. Ini kalau daging tebelnya aku nggak mau, aku mau simpan dulu. Tapi kita potong dulu pahanya ya. Kita mau ngambil kaldunya atau tulangnya itu loh. Kita hancurin sedikit biar cepat matangnya. Kita potong bumbunya ya. Kita memblender merica warna hitam ya teman-teman, yang putih udah hancur. Kalau merica hitam itu kalau digiling wanginya tuh semerbak teman-teman. Sangat wangi teman-teman. Bawang putih nggak usah dikupas kulitnya ya, dibelah aja. Tararang, masuk aja ke dalam ya. Kalau masak masakan orang Jepang itu gampang, seperti ini aja udah bisa teman-teman. Kenapa kayak gini? Karena kita cuma ngambil kaldunya aja ya, jadi nggak usah dipotong kecil-kecil juga. Kita tumis airnya atau tulangnya. Ini sampai kita tumis sampai pucat warna daging ayamnya ya. Oke. Ini aku mau presto teman-teman biar cepat empuknya tulang-tulangnya. Karena kita akan minta kaldunya atau ngambil kaldunya. Ada jamur sianggu kalau di China ya, tapi nama Indonesianya lupa lagi, aku kasih 3. Lalu merica yang kita giling tadi. Kasih air 1500 ml. Daun bawang, bawang bombay 1 biji, dan bawang putih 1 biji ya. Ada jahe juga dan sianggu juga 3 biji teman-teman. Bumbunya agak mirip sedikit sama ramen ya teman-teman. Ini ayam chapsu namanya ya. Kita mau bikin toppingnya, topping ramen maksudnya ya. Kenapa ya daun-daun bawang sama bawang bombay, bawang putih itu kalau disatu wangi banget gitu. Udah masak hampir sekak, udah hampir selesai masak baru dapat lemek teman-teman. Oke, teman-teman. Ini ayam nggak kegulung-gulung. Paha ayam itu aku bagi 2 aja, terus kita masak seperti ini ya. Lebih praktis. Ada garam, merica dan penyedap ya. Kecap ikan 550 ml.
kecap asin 50 ml. Dan jangan lupa, ini arak teman-teman. Kalau di Indonesia mungkin kalian bisa menggunakan cuka apel ya. Kasih 3 sendok makan aja. Wah, repot ya buat masukin ke dalam. Ini akan kita masak juga teman-teman sampai dagingnya tuh empuk. Kita kasih 800 ml air. Ini aku mau rebus telurnya ya teman-teman. Bisa berhasil nggak aku merebus telur seperti yang Jepang punya? Kita didihkan air dulu ya. Minta dulu. Taruh di sini. Wah, ini udah mendidih. Ini satu-satu dulu masuknya teman-teman menggunakan sendok. Biar nggak pecah ya. Nanti dulu ah. 6 7. Oke, 7 aja ya. Kurang lebih lah teman-teman. Kita tutup, kita masak dia 7 menit aja. Ini kita taruh pakai air dingin langsung ya. Tapi aku nggak ada air es teman-teman, air ini aja ya, air biasa. Aku sambil memotong cabai ya, biar ada warnanya, toppingnya juga ini teman-teman, biar cantik. Nah, kalian lihat seperti ini. Nanti kita cuci lagi dia ya. Kita belah dulu. Daun bawang, habis itu diginin teman-teman, dilipat, digulung, dipotong deh. Kita masak mie dulu. Panjang-panjang mie-nya ya teman-teman. Ini mie telur ini. Kering seperti ini teman-teman, udah lembut dagingnya. Tapi kita rendam aja di kuah ini dulu ya, panjang-panjang ini. Kalau direndam pakai air dingin teman-teman, kita cuci juga ya, jangan mubazir. Kita rendam dulu biar ada kenyal-kenyalnya dia. Teman-teman, ayam casu aku udah selesai. Nah, ini akan aku goreng selayang, tapi boleh juga nggak usah digoreng. Kalau kalian nggak mau digoreng, nggak usah digoreng. Taruh aja kayak atas ramennya, nanti juga udah oke ya. Kulitnya taruh di bawah dulu. Ini kulit kayak ini. Nah, aku pengen yang seperti kosong-kosong gini ya. Bagus nggak warnanya? Kalau di rumah, teman-teman, kita bisa bereksperimen gitu ya. Cakep loh. Ya teman-teman, cantik kan? Teman-teman, seperti ini jadinya, kurang bagus ya. Masya Allah, nggak apa-apa deh, buat di rumah aja. Seperti ini, lembut. Bentuknya creamy ya teman-teman. Oke. Wah, kayak gini dia teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman kuahnya, kaldu ayam. Kita masukin, ada gula dan garam, kecap asin 2 sendok, kecap ikan 2 sendok ya, sendok makan ya. Ini kita tunggu mendidih,
Habis itu bisa diangkat. Ini kita tunggu dia mendidih, nanti kita masukin ke dalam mie-nya atau ramennya ya. Udah matang. Ada yang mau? Wah, teman-teman cantik-cantik. Uy, ayo yang mau makan datang ke sini ya. Kita lihat ke atas yuk. Ni mai ya poyo sepanya. Kaget deh. Kaget. Sepan mah. Ngesu. 那吃饭了，等着嘛，一下子吃饭了，来，啊，马上吧呀 ，prajurit aku， lihat aja ke bawah，ya， Alin， 怎么样？啊， hari ini masak apa ya？ Mie ramen， mie ramen， 今天你嫂子给你们做的mie ramen呀，我记得有没有吃过这个？没有吃，没吃过，你头发怎么了？被谁染的？ 啊，怎么的嘛，厉害厉害，这位是迪士尼，我的咖喱你来不你呀？啊，你阿爸是啊，你个宝贝啊，个宝贝咖喱呀，哎，哈利利亚，阿拉要杀猪羊，是白瞎的个宝，怎么的嘛，要做宝贝呀？我给俺娘我都露露是呀，马上个SMA呀，咖喱。Alhamdulillah ya，就露露马上SMA，怎么的嘛？所以呢，阿拉哈利的底部的咖喱给他通过哈西的呀，但三百哈利尼呀，古鲁比那的哦，第二我都露露是个SMA呀，所以呢，迪士尼阿拉入门挺低的呀。 恭喜你考入高中了啊！伊尼呢？哈里尼呢？他是不是在那毛博尔基呢？刚才呢？阿泰第二，我都马上SMA出个。真的啊！你呢？弟弟是不是考进那个高中了？今天把德玛林格罗瓦加兰加兰呢？在今天白色。好，快点吃饭吧。OK， 吃饭。给他们来马盖呀！那你今天把德玛林阿泰呢？尝尝嫂子做这个啊！尝尝嫂子给了一截啊！我一点儿不爱吃面，但是我刚吃的第一口。 就是第一了，第一，嫂子，什么味道？好吃，好吃，很像，很像。嗯，你知道这个什么面吗？什么面？不知道。这个是日本的面。日本的面。嗯，真是个，这挺好。好吃啊。嗯。滚。哎，这小口走着，我都想饿死了。 不用了，谢谢。嗯，好不好吃？今天好吃，面条很爽滑。啊，喝起来很香醇。那烫熟不烫？喝出来了没有？嗯，有叶子吗？放叶子了吗？少了。没有。没放的叶子。很香，有那种鸡汤味儿，就非常的香。啊，鸡蛋，鸡蛋，鸡蛋。两个是完美。完美，完美啊！嗯。喜不喜欢咱嫂子做的菜？喜欢。喜欢，喜欢。嗯。 是的，真的好吃，朋友们，真的好吃，已经胖了20斤了啊，朋友们，我的根本多不如米了，哎呀，瘦不如米了。怎么的嘛，你看撒巴拉呢，我早把一次的不念米呢，我这个厉害细细的马看呀，不知道。啊，就被关住了，关住了。这瓜呢是那瓜呢，当个鼓励啊，没丢了呢。 嗯，哇，哈密尔斯，那生那帮个那什么，阿达用米，用艾娜，以色列马上用艾娜。
Anaknya udah masuk SMA, ini hari ini mesti apa nih kita mesti apa berdoain gitu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih sama Tuhan. Hari ini saya paling senang. Waduh. Enak ini. Sumpah ini gimana cara masaknya teman-teman? Nanti kamu lihat video sendiri ya. Tahu nggak kan, teman-teman? Ini daging yang lembut, enak wanginya. Cara masaknya mesti pelajari ya. Ini nomor one ya salahnya, pertama kali ya. Thank you. Emang ini enak banget. Ingat nggak di Indonesia kita makan di mall? Berapa satu porsi? Ini boleh, ini boleh ya. Ini mie ya, kepakai ini ya. Wah, enak sekali ya teman-teman. Tapi dikit-dikit makan ya, cuma satu potong seorang. Enggak ada lagi. Anak saya punya satu mie. Itu anci. Ayo teman-teman, kita juga lapar nih. Masak dari tadi. Masaknya gampang, cuman tun apa, nggodok ayamnya itu agak lama gitu. Tapi praktis makannya. Yuk, aku hari ini makan loh, enggak diet lagi. Betul ya, pelan-pelan ya. Wah, ini ya, kalau kalian cobain resep aku, yakin ini akan 100% gitu. Rasanya tuh gurih, tau gak teman-teman? Boleh juga kalian kasih penyedap sedikit ya, tapi aku gak kasih tadi. Ya, itu satu mangkok ya, di Indonesia ya, 240 ribu ya, bisa, saya bisa. Kalau kasih bodoh sesedikit lagi ya, kami ya. Wah, lebih mantap ini. Makanan sana kan enggak pedes apa. Gini ya, aja udah enak. Saya suka, saya kan di Indonesia udah lama kan. Kalau kurang pedes ya susah gitu. Kalau kasih pedes sedikit ya kami aduan ya. Ayo teman-teman. Dari istri ya. Dari orang Indonesia ya. Enggak pakai salah. Siang bisa masak, malam bisa suar tas. Ah, mau lapain lagi dari istrinya, mau gimana lagi ya. Terima kasih yang ya. Ayo teman-teman makan yuk. Oh ya, aku ngasih makan. Mana ada kenapa? Duduk sana. Ah, iya ini anak saya. Susana! Hah? Paman, sudah lewat. 我要去下面玩儿。啊，你赶紧别动了，你小苹果了啊！啊，我洗个手。啊，怎么样，老弟啊？辛苦了啊！陪他扫扫饭是不是？啊，我饿死了。饿死了？你看这有没有食欲？你告诉我。啊，那必须有食欲。哦，有还有鸡蛋里面。哎，妈妈，这是。不要。妈妈给你做那个小日本的面。嗯。 我在这里没有，然后妈妈自己做了，怎么样？你们喜欢吗？哎呦，这味儿太香了，这味儿太香了，老婆，你再扒开刀，你干嘛等的？往意式咖喱当啊？啊，馒头，怎么样？牛肉，这鸡肉好吃啊！鸡肉好吃，我很香。呀，什么广东的干么的嘛？啥哎呀，没哎那东啊？ emang ini enak banget ayam. Enak nggak ayamnya, Adrian? Hmm,好吃。巴塞印度尼西亚。嗯，也读懂。小蘑菇。好，来，师傅，拿勺子高汤来。来一口。哇。哎呀妈！哎呀，太鲜。谢啊。谢啊。啊，呀，你把那个马萨盖给你。 Ini hari ini ya, karena diet ya, jadi aku masak nggak banyak-banyak juga. Cuma satu porsi seorang aja. Alah, nggak cukup lagi dia. Nggak cukup. Niko mau apa aja? Niko mau? Menyo, wo menyo. Menyo, wo menyo. 你慢一点吃哈，你慢一点吃哈， 都吃没了你呢那个，啊？ 你慢点吃，你看这个汗呐，老婆。我都不知道这玩意还，我都不知道，我还以为这玩意是西餐呢。哦，这个是你妈妈在给你做的料理啊。嗯，好不好吃？好喝。来，你尝点肉来，你不是喜欢吃肉吗？嗯。你尝点肉什么味道？嗯，好喝。好吃啊？嗯。
哎哎，兄弟，猪都是吃啊，不用蘸的啊。还有吗？这个？好像有一点点。你这把干？你不开始，你胖了。呀，我干这么少都难过呀。切啥啥的，给大家。捏大家，捏大家。啊。这玩意儿下饭了，太爽了。米汤。啊，米多大？啊、哦，不好。Mana tadi ini? Benar. Kalau malam ya jangan makan banyak-banyak teman-teman. Tahu enggak teman-teman? Ma? Dia enggak mau makan mie ke saya, tahu enggak? Setiap hari kan siapa yang suka mie, tahu enggak? Kemana-mana ma, keluar makan mie ya. Dia enggak mau setelah makan mie ya gitu. Biar ma, makan mie enggak ada vitamin ya. Tapi kuah kan ada vitamin kan? Ah, bunyi lagi. Waduh. Nah, hari ini aku mau kasih tahu teman-teman satu hal yang penting ya. Jaja sekarang enggak kerja sama aku lagi karena apa? Jaja lagi masuk rumah sakit. Dia ada kena penyakit ciangkang itu sama. Cakap. Kayak gondok itu teman-teman, tapi kalau bahaya penyakit ini ya matanya bisa keluar kayak ikan tahu enggak? Seperti itu penyakitnya. Jadi sekarang lagi dirawat di rumah sakit. Jadi aku kasihan, jadi enggak usah kerja lagi katanya. Jadi dia mau yamping di rumah ya langsung ya. Jaga kesehatan aja, jadi enggak kuat lagi. Mama. Mama, mie aku diambil gimana? Yaudah ini makan. Itu buat kamu. Sama. Jadi kemarin kami lihat dia juga ke rumah sakit. Tapi enggak kita video. Takut segan kita gitu. Jadi doain ya dia cepat sembuh karena kalian lihat kan badannya kurus ya Rafa. Tapi sejak di rumah aku dia bisa makan enak tau nggak? Di rumahnya dia nggak bisa makan, kurus banget tau nggak? Nggak ada tenaga dia tuh. Cuman di rumah aku 2 bulan hampir 3 bulan kerja ya, dia naik 2 kilo beratnya ya. Dia seneng banget teman-teman. Maka aku senang juga, maka aku suruh dia makan, kalau mau makan makan aja, nggak aku larang-larang dia makan sini. Contohnya sekarang dia di rumah sakit. Minta doa bantu doain Jaja ya teman-teman. Eh, udah berapa? Allah udah pada habis makannya. Aku ngomongin Jaja sedih tau nggak? Ya udah teman-teman, minyak nggak bisa nambah lagi, pokoknya udah gue pokoknya. Kau hayu apa isi apa? Apa aja? Kasian dia. Ya udah teman-teman, nggak usah lah ya. Biarin pokoknya satu mangkuk aja makan hari ini. Cukup sampai di sini video hari ini dan assalamualaikum. Bye bye, semoga video kita didukung sama teman-teman semuanya ya. Jangan lupa di like dan subscribe-nya ya. Makasih. Bye bye.